kenapa kalian harus top up di @mypie.diamond. Ini alasannya. Kalian yakin gak tergiur buat top up di sini? Dengan harga super terjangkau kayak gini, kapan lagi kalian dapetin? Dan pastinya di sini diamondnya legal dong. Cara belinya gimana? Gampang kok, ada dua opsi. Melalui chat WA di kontak tertera atau melalui website mypie.diamond.com. Nah, mulai sekarang jangan lupa top up-nya cuma di @mypie.diamond. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi, hari ini tuh karena di video sebelumnya gue tuh berjanji. Sebenarnya gue gak janji sih, gue lupa juga sebenarnya. Pokoknya gue bilang gue tuh mau main MM lagi karena gue kayak udah banyak nge-spam my niche gitu kan. Gak tau juga sih gak nge-spam juga, cuman kayak udah lumayan banyak lah menurut gue. And hari ini gue mau main MM lagi, kembali ke role kita di season ini. Well, actually I'm not sure apakah season depan dan seterusnya gue bakal tetap main MM. Ya, kita lihat aja deh. Pokoknya kita masih main MM aja. Tapi gue serius deh guys, gue ingin menanyakan pendapat kalian. Emangnya gak seru ya kalau gue main MM? Maksudnya gue tetap gue gitu kan, tapi ya beda hero yang gue mainin aja. Dan menurut gue MMMM yang gue mainin tuh emang mekaniknya gak yang gimana-gimana banget kayak main match. Apalagi match-match yang gue main kan lumayan ya mekaniknya, ya kan, kayak skillnya lumayan gimana gitu. Tapi kalau MM ini kayak ya gitu-gitu aja. Tapi menurut gue sih seru karena itu lebih capek maininnya, karena mencet-mencet basic attack capek sih menurut gue. Ya, langsung aja kita mainin. Gue sebelumnya belum tahu mau main Miyato Hanabi or should we try another marksman. Rasanya tuh kayak anjing banget, baru juga gue mau main udah rebutan lane aja, gak ada yang main mid. Jadi sebenarnya alasan gue mau mainin Melissa ini karena oke, Kimi lumit kan. Oke lah tunggu Kiris. Jadi alasan gue mau main Melissa itu sebenarnya gue ingin mencoba. Karena tuh gini guys, gue tuh sebenarnya season ini tuh lumayan banyak enggak, cuman 3. Ada 3 MM yang gue pakai ya, Melissa. Hanabi, Mia sama Melissa. Tapi Melissa nih gue kayak sempet trauma kemarin makainya gara-gara gue tuh kalah, gara-gara kalah banget gitu. Jadi tuh gini guys, gua kayak ada semacam kesialan kalau nggak pakai skin JJK. Dan menurut gua skin JJK ini emang skin paling enak sih ya. Kita matiin aja. Jangan, kita belum level. Oh my god man, sakit, dia udah level 2 soalnya. Aduh, tenang. Mana nih? Ya, semangat ya. Wan-wan. Oke. Jadi itu gue merasa skin ini tuh skin hoki gue kalau main Melissa. Jadi kemarin itu gue tuh makalah main Melissa tuh pakai skin All Star itu, guys. Jadi kayak what the fuck, kayak sial banget nih skin. Kan jadi gue ingin mencoba. Ini gue kayak main santai aja guys, soalnya gue tuh kan bilang ya kemarin gue tuh hari ini tuh mau ngajar, tapi udah, maksudnya nanti, tapi ini nggak, maksudnya hari ini udah, tapi besok gue bakal ngajar lagi. Tapi belum ngajar sih guys, kayak intinya tuh gue baru datang ke sekolahnya. Aduh tolong dong, aduh mana nih romer kita, hilang ya guys. Romer kita ditelan bumi ya, aku ini panik kali lah kau nih, lancau. Oh, ntar gue beneran nanya, romer kita siapa? Hilda, Hildanya mana ya? Oh, bisa nih, kita dorong ini guys, siapa namanya? Wan-wannya, waduh, mana sih wan-wannya? Ya Allah, emang boleh seamatiran itu Adindep? Ya udah deh, maaf. Aduh, warnanya. Lah, astaga ya Allah. Ya Allah, bener-bener. Sumpah, coy, ya ampun. Aduh, coy, kenapa gua malah aduh teleportnya di situ ya. Gua nih panikan, coy. Gua ngelihat ini nih, udahlah. Ngeselin banget jujur, kenapa jadi dibukain teleportnya di situ coba. Ya ampun, gue tuh panikan coba main MM tuh. Jadi please deh, jangan prank gue seperti itu ya. Tolong banget, tolong sekali nih.
kalau main MM nih fokus duitnya aja, udah nurut aja kata gue. Duit aja yang kita pikirin tuh guys, emang di dunia ini gak ada yang lebih worth, aduh, gak ada yang lebih worth it untuk dipikirin selain uang ya guys. Oke, kita, alamak, ya ampun, ya udah deh, makasih loh, gak ada yang pernah ke gue. Sekalinya datang 4 orang musuhnya. Tuh, gue tadi kena ganking juga kayak masih gak ada yang peduli. Makanya guys, menurut gue kalian kalau main MM tuh harus lebih kuat-kuat deh sendiri gitu. Karena gak semua roamer itu akan mengerti gimana situasi kita, gimana kita lagi membutuhkan banget nih bantuan mereka, tapi mereka tidak ada gitu guys ya. Kita lihat dulu dong duit kita, 27, 21, oke. Masih bisa lah, bukan masih bisa, bisa banget ini manying, what the fuck. Kita ambil ke lomang dulu guys. Kenapa ya gue kayak lebih suka skin ini guys, gara-gara skin ini nih bunyinya itu satisfying sih menurut gue. Jadi gue merasa semacam ada. Nah, kayak kalian mendengarkan bunyi basic attack Medusa yang kayak ting 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 ini, itu tuh menurut gue satisfying banget. Dan itu seperti apalah itu namanya, bikin mood gue tuh jadi apa gitu. Main Melisa nih enak tuh gara-gara itu guys. Kayaknya besok-besok kita juga banyakin main Melisa gak sih guys? Coba deh kalian komen juga nih. Kalian tuh diantara 3 MM yang gue main, kalian lebih suka lihat gue main yang mana guys? Ada pacarnya dong, bangke lah. Tapi pacarnya juga kabur guys. Wah kabur lu semua ya Ella, ini cuma Melisa loh. Kenapa sih panikan banget orang-orang? Santai dong. Cuma Melisa ini teh, ya ampun. Wih, ini nih, ini yang paling harus nih guys. Duitnya memimpin ya, makanya bisa sakit. Ini emang link musuh nih. Tadi kalau gue perhatiin musuhnya kayaknya loversan gak sih dua orang? Maksudnya dua pasangan. Jadi ada 4 orang yang loversan gitu. Ya, tapi kita ya udah sih, udah biasa ya ketemu bucin-bucin tuh. Gue kayak udah langganan banget guys. Sekarang ketemu bucin-bucin tuh, mau yang beban, yang gegendong, udah gue temuin semuanya dah pokoknya dah. Pada dasarnya yang bucin-bucin kan juga ya manusia juga gitu. Aneh banget. Maksudnya tuh kayak ya sama aja anjir. Cuma bedanya mereka loversan aja, menjadi sasaran empuk untuk dimaki-maki. Makanya kalau bucin-bucin ini usahain banget dah kalian jago, karena bucin tuh kayak kalau lu gak jago, lu gak dihargai gitu. Ya Allah tolong dong, gue ini sendiri loh, kenapa? Capek. Iya, capek tuh sebenarnya gue gak capek guys. Gue tuh kayak ungkapan aja sih sebenarnya. Lebih kayak biar gue ada reaksi aja. Ngerti gak sih? Kayak gak, sebenarnya gue gak capek. Karena ya udah kan gue 3 versus 1 nih, makanya gue prioritasin WON dulu guys. Bisa yuk. Nah alamak, coba dari tadi gue perasaan nge-iniin Nana nih ada mulu ya pasifnya ya. Emang aneh banget tuh hero anjing. Kalau ini kita teleportnya, you haven't entered a connecting portal. Yuk ya. Udah deh. Kalian sumpah deh guys, gue butuh banget vote dari kalian. Kayak lebih seneng lihat gue main MM yang mana. Main Melisa kah? Atau buset anjing. Astaga, atasnya gak jalan dong. Udah sini dah gue jalanin dah atasnya deh bang. Kayak emang ada linglang-linglung nih guys. Tapi gak ada WON ya. Agak-agak nantang maut ya Adindad ini ya guys. Udahlah, amatiran banget anjing, dibuka mulu cowtinya. Mending lah kalau cooldownnya 1-2-3 detik. Gak mungkin sih ada cooldown sebentar itu. Waduh, itu sih rame banget ya. Aduh. Kalian mau tahu semandiri apa gue dari tadi? Gue gak ada sekalipun di rotasi Hilda. Gue kemana-mana sendirian dan ya udah. Gue yang kayak berusaha sendiri gitu ya guys. Jadi intinya kalian kalau mainnya, astaga, gue kira jadi, ya Allah, gue kira tadi gue prioritas WON dong, ya ampun. Tapi udah deh, emang kadang hidup ini ya gitu deh. Astaga, alamak cok. Aduh cok, kenapa selalu ada mereka sih? Udahlah, gak pernah dibantu gue anjing.
Bener-bener ya anjing ini Hilda nih emang babi banget cok. Gue kayak lama-lama makin nyalain Hilda. Kayak gue bener-bener yang kayak gak ada sekalipun dibantuin sama Hildanya anjir. Mana yang gue temuin Carmilla mulu which mean it's Romer musuh jir. Ya Allah gini amat cok main MM kalau misalnya Romer tuh gak peduli sama sekali ya. Kayak literally sama sekali. Kayak MM ini harus berjuang sendiri gitu untuk menyelamatkan diri. Kayak kita gak bisa bergantung guys sama orang lain. Emang kita tuh ayo dong WON. Ini kalau gue ada WON gue bisa nih lawan semuanya nih guys. Gue kayak gak butuh deh Hilda-Hilda babi itu. Emang gak guna lu anjing. Tank tidaklah berguna kalau gak bantu-bantu. Ya gue gak maksa dia buat bantu gue terus. Tapi kayak ini tuh gak dibantu sama sekali ya monyet. Emang aneh banget cok. Udahlah. Ayo Melisa ini nama peri ya guys. Nama asli peri di real life itu Melisa guys. Aduh ya Allah. Udahlah. Ya gak tahu lagi dah gue. Ya gamenya nggak yang susah-susah banget, tapi greget ya karena kayak ya udahlah berkelahi dengan keadaan. Kita ratain jungle farmingan aja deh. Capek coy ikut war dari tadi gara-gara salah beli, harus beli WON dulu anjir. Karena musuhnya fisikal semuanya. Ya maksudnya nggak semuanya juga, cuman kan banyak fisikal gitu. Jadi it will be easier for us kalau kita pakainya WON aja. Mana sih ini linknya nih? Elah, cok, udahlah. Najis banget emang assassin tuh ya. They easily escape and they easily chasing after us. Kita connect dulu nih guys. Waduh, bangke. Astaga, ya ampun, udahlah. Makasih loh Ren, emang aneh banget cowo Randy kan yang pakai chip ini. Ampun, kurang depan nih naro itunya. Naro teleport, nying, tai lah. Ya Allah, please deh. Mati gak lu. Udah lapis lah, gue tuh mau nge-kill tapi gue gak mau mati. Jadi please deh. Aduh cow, lancau. Kita clear ini dulu guys. Ayo. Nah, ada gak sih yang bisa di farmingin? Ya ampun, udahlah. Slow-mo. When you see you looking at me and I like it all. Yeah. Oh, nah udah jadi pistol ini enak ya guys ya. Wih, udah pada hidup guys. Alamak, kenapa gue pakai WON-nya? Ya Allah, kan gue pikir ada Haya ya. Ya Allah, tolong. Itu, ya kenapa sih link lagi. Dateng juga begitu doang lu, hero nyampah. Kalau ada tuh ya item yang paling gak cocok sama gue, it will be Winter dan WON. Gue tuh musim-musiman doang. Kayak bisa, ya Allah ini lagi barat solo lord anjing, what the fuck, udahlah. Musim-musiman doang, gue tuh ini, apa sih tadi, bisa tepat gitu pemakaian Winter sama WON itu. Emang anjing ya, udah dibantuin, dia tinggal retreat, tuh rasanya anjing banget. Walaupun kayak udah, it's a bare minimum, like ya udah. Tapi kayak kesel aja, kayak do you know. Ayo Din, pakai WON-nya yang pas dong. Andai cok kita digendong Kimi-chan. Aduh, ngeselin banget cok. Dari tadi gue gak ada ngejepit orang. Main Melisa nih adalah ngejepit orang . Gue gak mau lagi lewat teleportnya pokoknya cok. Aduh, ya. Kenapa sih? Gue tuh maju, tiba-tiba nebe tower tuh rasanya anjing banget. Ya udah sih, intinya gue hari ini udah main MM walaupun gak beres anjing mainnya cok. Udah, gue tuh kan kayak
gue kayak ya udahlah. Gue tuh yang kayak ya udahlah, nyesek-nyesek dikit. Ya emang sih paling sakit tentu saja. Udah, harus gue, udah gue mau udahan, gue mau istirahat guys. Terima kasih tetap nonton video gue. Hahaha, yuk nanti besok kalau weekend gue rajin-rajin deh, semoga. Bye bye.